Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia dan Handphone Channel. Sekarang ada tamu dari Bandung mau ngambil pot ya. Potnya yang dibawa ini pot kapsulan sama pot mangkok ya. Beda-beda ukuran. Teh Sinta sama Ajoni yang dari Bandung, terima kasih ya udah datang kembali ke sini ke tempat kita. Beli pot lagi, mudah-mudahan potnya cepat habis dan kembali pesan lagi ke tempat kita pengrajin pot keramik gerabah Pak Hen-Hen. Udah penuh, udah beres ya. Dari Bandung Teh Sinta, terima kasih buat Teh Sinta sama Ajoni ya. Ini udah. Tinggal mundur hiji deui. Kita lanjut buat muatan besok ke besok ke ini ya, ke Bintaro. Buat pengiriman besok ke Bintaro. Buat potnya ya, pot ini ya biasa kita videoin juga dari kapsul, pot mangkok, pot bir, beda-beda ukuran ya. Ini sama yang di motif porcelain, tapi ini dari tanah. Alternatifnya ini ya, mirip porcelain tapi ini dari tanah gerabah, bukan tanah putih ya. Yang mau pesan ke tempat kita pengrajin pot keramik gerabah Pak Hen-Hen, bisa kunjungi langsung tempat kami di sini di Pleret Purwakarta. Kita bertempat di Pleret Purwakarta. Kita pengrajin potnya. Kita langsung produksi buat motif-motifnya dari motif marmer, Oreo, motif seperti ini juga ya. Kayak porselen, alternatif dari porselen ya, dari tanah gerabah masih ini ya. Dari pot kapsulan, beda-beda ukuran. Dari pot mangkok, ini pot mangkok ya. Cuman pot mangkoknya ada ininya, ada bibirnya. Mangkoknya ini ada ininya, ada bibirnya. Ini alternatif mirip-mirip porcelain ya, tapi ini dari tanah gerabah. Cuman kita ukir, kita gambar pakai cat. Ini dari cat duko ya, ini ya dari cat duko ini ya. Dari pot kapsul Oreo hitam, ada Oreo hitam, ada Oreo putih seperti ini, ada Oreo ini apa, marmer, motif marmer, beda-beda ya, beda-beda corak. Ada ini putih, dasar putih pakai ada corak emasnya, ada yang ada ininya ya, seperti apa ya, warna lilak, ada warna pink seperti itu ya. Ini buat ukurannya, ada ukuran dari 30 ke 30, 25 ke 25,
ada 20 ke 20 yang ini ukurannya ya. Kapsul. Cuman bedanya dari ukuran. Bedanya dari ukuran ya. Ini ukuran 30-40 nyawangnya. 30-40-nya. 30-40 yang ini motif marmer. Ini sama motif marmer, cuman beda ininya ya, corak ininya ya. Dibedainnya. Dibedainnya dari corak ininya, garis-garis ininya ya. Kalau ininya motif marmer hitam dan emasnya ini ya, marmer hitam. Ada yang warna gold juga, ada yang warna abu-abu. Oh, dasar abu bintik putih ya. Oreo putih, Oreo hitam, Oreo abu. Ini pot kapsul ukuran kecil. Ukuran kecil, ukuran diameter 18 ini ya, Bang ya? 18 cm-nya ini. Iya, 18. 18 cm-an. Ini ngeset ya, yang di bawahnya ngeset ya. Dari ukuran 30-30, 25-25, 20-20, sama diameter 18 yang paling kecil. Ini. Jadi, musuh ngeset gitu ya. Buat cat dukonya, duko Oreo hitam, Oreo putih seperti ini. Udah polos, polosan hitam. Ada polosan hitam, terus Oreo nggak ada ya, Oreo abunya yang kalau yang ini mah ya. Oreo hitam sama Oreo putih sama polos hitam. Ukurannya dari ukuran diameter 30 tinggi 30, terus 25 tinggi 25, 20 tinggi 20, terus 18 tinggi 18 cm. Seperti itu. Kalau ini mah pot telur, dan ini ya, dicetak, bukan diputar. Kalau ini mah kan diputar, putaran, pakai putaran. Kalau ini mah cetak, bikin cetakan dulu dari gipsum ya. Ini mah cat tembok. Aish, kalau ini mah cat tembok, ini atasnya pakai list warna terakota, bawahnya ini motif ininya cat tembok putih Oreo putih bintik hitam ya. Ini ngeset juga, ini yang paling gedenya, yang nomor 2 nya ini yang paling kecil. Satu setnya itu 3 ya, satu setnya 3, yang gede yang ke 1, yang kedua, yang ketiga. Yang mau pesan mangga ya, yang mau pesan pot keramik gelabahnya silahkan bisa langsung melalui nomor WhatsApp atau langsung survei ke tempat kami di sini, pengrajin pot keramik gelabah Pak Hen-Hen. Nah, ini sama juga ini. Ini mau dibawa juga, ukuran diameter 35 tinggi 55. Ayo mah 35x55 nya. Diameter 35 tinggi 55 pot kapsul duko putih polos, duko putih polos. Pak CCG A yang 10 teratai sabara hiji. Sayana. Ana lagi dokter. Ingat gerabah? Hah? Ingat gerabah? Ingat Pak Hen-Hen.
Ingat gerabah, ingat Pak Hen-Hen ya. Kalau ingat pot gerabah, ingat ke tempat kita, Pak Hen-Hen, pengrajin pot gerabah. Motona, ingat gerabah, ingat Pak Hen-Hen. Kan mirip kan ya, mirip porselen ya, mirip porselen, cuman ini bukan dari pot, dari porselen, bukan dari tanah putih, ini alternatif dari porselen, ini dari tanah gerabah, ini di motif-motif gini mirip ke porselen ya, padahal ini cat duko, ini set juga sama, ini yang nomor satunya, nomor dua, yang nomor tiganya yang ini nih. Nah, ini yang nomor tiganya. Ini satu setnya tiga ya. Emang mintanya ngeset gitu. Ada yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kalau mau satuan juga nggak apa-apa. Bisa juga ya. Bisa satuan juga. Nah ini pot kapsul, sama pot kapsul, ini ukuran diameter 35 tinggi 55, oreo, ini oreo putih kayak terasok gitu ya, oreo putih, ini oreo hitam. Nah, ini yang polosannya, polosan hitam, yang polosan putih yang tadi udah saya videokan ya. Yang mau pesan silahkan ya, bisa hubungi nomor WhatsApp 08211211461. Yang mau pesan silahkan bisa hubungi langsung nomor WhatsApp 08211211461. Atau survei dulu ke sini tempat kita ya, sini. Oh, gimana cat temboknya mang ya? Ini yang dempulan mang ya? Cat tembok. Oh, yang dempulan. Ini yang cat tembok kan. Ini mau di bintik ya? Bintik hitam buat di oreo. Ini dari cat temboknya. Kalau ini udah didempulin, ini mau dicat duko. Kalau ini mah cat tembok mau dibintik. Ini sama juga. Ini cat tembok mau dibintik. Bisa lu juga dilihat di Instagramnya Uma titik pengrajin titik pot gerabah. Bisa dilihat juga di IG Uma titik pengrajin titik pot gerabah. Ini ada ini juga ini nih ya. Pot bonsai. Ini cat tembok terakota. Tembok terakotaan. Mang, ya kena nuk ya bung. Ya kena nuk ya. Ya deh. Nah, ini buat tatakan ini ya. Ini tatakan beda-beda ukuran juga sama tatakan. Paling gede tatakan ukuran diameter 22. Terus berapa lupa lagi ya ukurannya. Tatakan. Ada yang paling kecil ukuran diameter 11 sentinya, 10 sentian gitu. Ada yang paling kecil tatakannya. Ini tatakan ini mah dicat tembok. Ini mau dibintik sama cat tembok hitam, mau dibintik putih ya. Ini mau dibintik putih. Ini kan tuh beda ukuran ya sama ini. Ada yang lebih kecil dari ini. Diameter 10 cm. Ini mungkin diameter 13 cm-an. Ini 15 cm. Ini 20. 20 itu lupa lah ukurannya.
ada beberapa ukurannya. Ini mah masih warna asli. Ini masih warna asli. Kalau warna asli gini mah kita nggak langsung dicat, soalnya nanti kalau ada yang minta baru kita cat. Dadakan ya. Kalau udah di terakota atau udah dicat duku, nanti susah lagi kalau ada yang minta mau di warna terakota. Jadi kita dadakan di catnya. Kalau ini pot kaki hangus ya, bakarannya sampai hangus. Kalau hangus, lebih hangus ini lebih bagus ya, lebih kuat. Kecuali jangan dibanting aja, namanya juga barang pecah. Kalau dibanting tetap pecah juga, sama. Ini dari tabung kaki, udah kakinya. Kalau ini mah pot telur pakai kaki. Kalau dulu mah kita bilang pot corona, waktu covid ya bilangnya pot corona, soalnya banyak yang minta nih pot kayak gini nih, ada kakinya ini lagi musim pot corona. Ini pot bola, ini motifnya motif daun bolong-bolong gini. Bisa dipakai buat anggrek juga ya, buat anggrekan. Ini juga sama, bisa dipakai buat anggrekan. Ini pot kapsul diameter 18 cm. Ini pot segi. Pot segi mah ukuran diameter 20 cm-an. Tingginya berapa, Bang? 20x20. 20x18. Ini mah kalau masih mentah, ini masih mentah, ini masih mentah. Di ini dulu ya, dibesutin biar nutupin pori-porinya. Kan kalau masih mentah mah seperti ini ya. Nah ini kan masih mentah, masih lembek, masih basah. Belum ini, belum bisa dibesut. Dibesut itu di apa ya namanya teh? Dibesutnya ngilangin pori-pori yang kasar-kasarnya, jadi licin ininya. Biar rapi. Buat kualitas kita mengutamakan kualitas ya. Buat kualitas kita mengutamakan kualitas, biar pemesan merasa puas dengan kualitas di tempat kita ya. Ini mau dibakar juga. Masih suara sopir. Ya apa nih gini tuh. Ini masih belum penuh ya, nanti nunggu penuh dulu, ditutup baru dibakar. Belum penuh karena belum penuh ya. Barusan sekarang juga lagi bakar ya, di open yang atas, open yang gede. Yang mau pesan, yuk kita pesannya ke tempat kita ya. Di tempat kita di sini pengrajin pot keramik gerabah Pak Hen-Hen. Yang mau pesan potnya silahkan bisa hubungi nomor WhatsApp 0821-1211-4611. Ini juga mau masuk sana ya, mau masuk open. Belum masuk ya, karena sekarang lagi bakar dulu, nanti habis mungkin besok ini dipenuhin di sini. Penuhin sini, udah penuh baru dihidupin apinya. Barusan yang dari Bandung, Teh Sinta, yang tokonya Claris Pot ya, yang sekitaran Bandung yang mau beli pot gerabahnya sama tanamannya bisa kunjungi Claris Pot deket
Bisa dilihat juga ada di IG-nya Clarispot ya, ada alamatnya, ada nomor WhatsApp-nya. Atur nuhun kateh sintanya, tos pesen deui ka tempat sini, ka tempat saya. Mudah-mudahan usahanya lancar kembali, cepat habis juga potnya, bisa kembali lagi pesan lagi ke tempat saya di sini di Pleret. Dempulen. Dempulen. Ayo yang mau pesan potnya silahkan ya, yang mau pesan potnya silahkan ke tempat kami sini ya. Pengrajin pot Pak Henhen. Kita bertempat di Anjun Liuk Pleret Purwakarta Jawa Barat. Kita bisa kirim langsung ke tempatnya. Yang mau diambil juga bisa. Buat pemesanan yang versi banyak, kita bisa langsung kirim ya. Buat ke luar Pulau Jawa, Pulau Jawa bisa juga kita kirim. Kita ada ekspedisi pengirimannya ya. Dari yang luar Pulau Jawa bisa juga kita kirim. Kita jeda dulu ya. Jadi mulai di puat ya. Potnya. Mulai muat ke mobil tuh ya, udah cukupkan sekian videonya ya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dia dan Henhen channel. Dan jangan lupa dibagikan juga ke seluruh sosial media teman-teman. Pijit juga lonceng notifikasinya biar tahu setiap perkembangan video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.